Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan tutorial membuat video kuartes literasi ya, dengan lagu DJ Jajal Kue Dadi Aku. Langsung saja kalian buka game masternya ya guys ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus ya. Setelah itu kalian pilih 1:1. Jika sudah, langsung saja kalian tambahkan foto 11 ya guys ya. Kalian tambahkan 11 foto. Oke, jika sudah kalian ke awal, kalian tambahkan audionya ya. Oke, setelah itu kalian klik efek transisi ya guys ya. Efek transisinya kalian kasih yang square wave yang 01, durasinya 1. Lalu yang kedua, efek transisinya square wave yang 02, durasinya 1 detik semua ya guys ya. Lalu efek transisi berikutnya square wave yang 03, durasi 1 detik. Selanjutnya efek transisinya square wave yang 04, durasinya 1 detik. Kalian lakukan sampai efek transisi yang terakhir ya guys ya, square wave 01, durasi 1, square wave 02, selanjutnya 03, selanjutnya 04, seperti itu ya guys ya, durasinya 1 detik semua. Oke, saya percepat ya. Durasinya 1 detik semua ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke awal fotonya ya guys ya, foto yang pertama. Lalu kalian perkecil durasinya semua ya guys ya, perkecil sampai mentok ya, perkecil ke kiri sampai mentok, sampai foto yang terakhir ya guys ya, kalian perkecil. Oke, saya percepat lagi ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2,3 ya guys ya. 2,3, lalu kalian tambahkan 1 foto. Lalu foto tersebut kalian kasih klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya Summer Vacation ya guys ya. Summer Vacation yang 06. Jika sudah kalian ke akhir, klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 2,1 ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Kalian tambahkan 1 foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian kasih klip grafis yang Summer Vacation ya guys ya. Summer Vacation yang 07. Oke, jika sudah kalian klik media, kalian tambahkan 1 foto buat background yang terakhir ya guys ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir audionya ya. Oke, jika sudah kalian panjangkan, kalian sesuaikan warnanya ya. Klik penyesuaian, kecerahan kalian turunin, kontras tambahin, vignette kalian aktifkan. Oke, jika sudah kita kasih klip grafis ya untuk foto yang terakhir itu. Klip grafisnya kalian cari yang Camotion, yang Shake ya guys ya. Oke, jika sudah kita tandain beat angklung ya guys ya. Caranya seperti ini. Oke, seperti itu ya guys ya. Lalu kalian ke tanda beat yang pertama ya. Kalian lebarkan dulu timelinenya. Lalu klik tanda beat yang pertama, klik lapisan. Lalu lapisan, lalu efek ya guys ya. Efeknya kalian cari yang anak lip slide ya. Anak lip slide. Setelah itu kalian pangkas ke kanan dulu. Setelah itu ubah durasinya
efek itu menjadi 00.500 ya guys ya. Seperti itu, lalu kalian taruh di tanda ungunya ya guys ya, di tengah-tengah tanda ungunya. Lalu kalian duplikat, taruh di setiap tanda ungu ya guys ya. Kalian duplikat, duplikat sampai tanda ungu yang terakhir ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian ke awal foto yang terakhir ya. Awal foto yang terakhir, klik lapisan lalu media, kita tambahkan partikel ya guys ya. Nanti bahan-bahannya ada di komentar ya. Kalian lebarin sampai full, audio nonaktifkan. Setelah itu kalian klik menyampur ya guys ya, lalu pilih layar. Oke, jika sudah klik lapisan lagi lalu media, kita tambahkan logo nama ya guys ya. Logo nama kalian. Setelah itu ukurannya kalian kecilin, taruh di pojok kiri atas ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Lalu durasinya kalian panjangkan sampai akhir audionya ya guys ya. Maaf kesentuh itu tadi ya. Kita pangkas dulu ke kiri ya, sesuai dengan foto yang terakhir itu. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir audionya. Oke, jika sudah kita kasih animasi masuk ya. Animasi masuknya geser ke kanan, durasinya 1,5. Setelah itu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kita tambahkan quotes-nya ya guys ya. Setelah logo nama muncul, klik lapisan. Klik lapisan lalu teks ya. Kita tulis kata yang pertama dulu ya. Oke, jika sudah kalian tulis, kalian bisa pilih font ya. Saya pakai yang The Sunset ya, bawaan dari King Master King ini ya. Lalu centang, setelah itu kalian pilih warna ya, warna sesuai selera, saya pakai warna kuning. Setelah itu ukurannya bisa kalian sesuaiin sendiri ya guys ya, dengan selera kalian. Oke, jika sudah kalian pasin di agak bawah sedikit gitu ya, lalu panjangkan durasinya. Setelah itu kasih animasi masuk. Animasi masuknya tingkatkan ya guys ya, durasinya 1,5. Setelah itu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kita masukkan kata yang kedua setelah kata yang pertama muncul ya guys ya. Klik lapisan lalu teks, setelah itu kita tulis kata yang kedua ya guys ya. Oke, jika sudah kalian bisa pilih font ya. Saya pakai yang Android Roboto Medium ya. Lalu centang, setelah itu bisa kalian ubah ukurannya agak kecil ya, lebih kecil dari kata yang pertama ya guys ya. Setelah itu kalian taruh di bawah kata yang pertama ya. Oke, seperti itu ya, kalian taruh di bawahnya. Jika sudah kita panjangkan durasinya sampai akhir. Setelah itu kasih animasi masuk memudar, durasinya 1,5. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kita masukkan icon like setelah quotes-nya muncul ya guys ya, icon like, komen dan share-nya itu. Klik lapisan lalu media ya, kita tambahkan icon like, komen dan share itu. Oke, jika sudah kalian pilih, kalian bisa memilih menyampur lalu pilih layar ya. Setelah itu ukurannya bisa kalian kecilin, taruh di bawah quotes-nya ya guys ya. Oke, kalian taruh di bawahnya seperti itu ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah kita kasih animasi masuk ya guys ya. Animasi masuknya kalian pilih yang memudar 1 detik, animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kalian ke awal foto yang terakhir itu ya, ke awal fotonya. Lalu kalian klik lapisan lalu media, kalian tambahkan baris atau kolom buat nama Instagram itu ya guys ya. Lalu agak kalian kecilin sedikit, taruh di kiri bawah ya guys ya, mepet kiri bawah ya. Lalu kalian panjangkan sampai akhir. Setelah itu kita kasih animasi masuk ya. Animasi masuknya geser ke kanan, durasinya 1,5. Animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah, jika dirasa kurang pas bisa kalian pasin ya, mepet di kiri bawah ya.
Setelah itu klik lapisan lalu media, kalian tambahkan nama Instagram ya guys ya. Setelah itu ukurannya bisa kalian kecilin sedikit, taruh di baris atau kolom itu ya guys ya, kalian pasin ya sesuai dengan baris atau kolomnya itu ya. Oke, jika sudah pas kalian bisa panjangkan durasinya sampai akhir. Setelah itu kita kasih animasi masuk, geser ke kanan ya, durasinya 1,5. Setelah itu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah tinggal kalian ekspor ya guys ya. Oke guys, jika suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.